Beginilah kondisi mobil Mitsubishi Outlander yang dikendarai Christopher. Kondisinya rusak parah setelah menabrak sebuah mobil dan beberapa sepeda motor. Empat orang tewas dalam kecelakaan maut yang terjadi di Jalan Arteri Pondok Indah, Jakarta Selatan. Dua mobil dan beberapa sepeda motor yang hancur ini kini diamankan di Kepolisian Resor Jakarta Selatan. Rabu 21 Januari 2015, kepolisian masih menunggu hasil tes urin Christopher yang dilakukan Badan Narkotika Nasional. Proses pemeriksaan Christopher pun berlanjut di Ruang Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Jakarta Selatan.